masuk. Aduh. Hey, krek seberapa ya? Krek ayuna. Hai, di sini lah. Mantapnya. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita berada di Cipanas. Rencana kita mau cari ayam, yang dimana ayam ini tuh luar biasa, sangat terkenal. Ayam tempur atau ayam diadu. Kebetulan kita berada di pemnya Mang Cece. Assalamualaikum. Wah, jir hadir. Alhamdulillah. Kita berada di Rajan Pakan. Jadi Rajan ini tuh ngebreed ayam-ayam adu, teman-teman. Seperti ini nih. Ini jenis apa? Ini jenis pakoi. Pakoi itu ya. Sarua. Jenis pama. Pama. Jadi, ya, jenis pama. Bukan pakoi mana ayam? Dari Thailand. Ya, Thailand. Thailand tuh ayam adu, teman-teman. Ini harganya itu ini sangat luar biasa, teman-teman. Bisa sampai sekitaran seberapa juta? Ini tergantung yang ini kan ada 4 juta gitu. Ada yang 4 juta, 5 juta, iya. Bahkan lebih ya, ada 10 juta. Ya, lebih juga ada. Kalau udah masuk kontes, lumayan. Nyampe 30, nyampe, 20? Nyampe 30. Wah, gitu. 30. Mantapnya. 35. Nah, teman-teman, kebetulan kita udah janjian sama yang punyanya. Cuman yang punyanya itu lagi ke Jakarta, teman-teman. Jadi, tujuan hari ini kita mau ngambil ayam buat di mukbang. Tapi nggak apa-apa ya, buat di mukbang juga. Yeah. Soalnya ini mah tempatnya ngebreed, tempatnya budidaya, teman-teman. Jadi dimakan juga nggak apa-apa. Emang gak buat apa-apa. Konsumsi. Biasanya kalau misalkan diadu kalah suka dikonsumsi ya. Iya. Kalau misalkan ini KO, ini juga bisa dipotong. Cuman rasanya itu alot banget, teman-teman. Ya terus ya. Ya benar. Oke teman-teman, kita lihat-lihat dulu di sini kandangnya. Lihat. Wah iya gaya ya. Iron ya, Herman ya. Itu plaker. Ini plaker. Hah? Jenis plaker. Jenis plaker. Ya. Asli mana plaker? Plaker itu Amerika. Plaker asli Amerika, teman-teman. Tapi ayah di orangnya di budidaya kan di dia. Budidaya. Tuh teman-teman kirain ayam-ayam Asia, ternyata ayam Amerika juga ada di sini, teman-teman. Yang jenis-jenis. Jenis-jenis. Ini jenis aduh. Aduh oke ya. Ya, ini masih plaker. Plaker. Masih plaker. Tapi sih ayam kampungnya kayak jaweran. Ya, lepek. Lepek itu. Nih teman-teman, ini plaker katanya. Tapi kalau hati-hatiku saya masih ayam kampung soalnya kayak jaweran. Eh, hey, lele. Oke. Okay. Oh, ini banyak nih. Ini anakan plaker. Hmm? Anakan plaker. Ini anakan plaker. Ya. Hah? Plaker. Tinggali, aja bisa. Makan plaker. Bisa berani lambung ngejual anakan kia. Ini kisaran 1 juta setengah. Oh, yang anakan itu kisaran nah, 1 juta setengah. Coba lihat. Ini 2 bulan. Oh, ini kan 2 bulan. Nih, teman-teman. Jadi harga anakan plaker segede umur 2 bulan itu harganya 1 juta bahkan lebih. Gimana tulang ya? Kalau dapat tulangnya bagus bisa sampai 2 jutaan, teman-teman. Ini jaminan. Kalau misalkan nggak berakwat, buat kembali. Jaminan? Ya, jaminan. Kalau misalkan nggak apa? Kalau misalkan nggak sesuai harapan. Kalau plaker kan berakwat. Kalau misalkan nggak berakwat, jaminan kembali. Kalau kembali, kadang bisa dijamin. Oh, teman-teman. Jadi ada jaminan ya, ketika kita belanja di sini, buat ayam-ayam petarung, beli misalkan 2 bulan, kalau misalkan polanya nggak sesuai, bisa kembali, teman-teman. Soalnya ini kita nggak ngerugiin orang yang beli gitu. Betul, mantap, mantap. Ini non hemon ya? Samo. Hah? Samo. Samo, asal mana? Sama Brazil. Brazil? Iya, Samo. Asal Brazil. Oh, baik. Ayam orang, kasih orang ayo. Bangkok. Eh, Bangkok. Ini Bangkok. Jumbun. Nung mana? Jumbun, Bangkok. Oh, ini nih, ini asli Bangkok. 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 Klasik. Bangkok klasik? Iya. Dominan teknik. Kalau itu plaker. Plaker sama. Ya. Keren-keren teman-teman. Itu plaker. Oke, teman-teman. Dikarenakan saya belum makan, kita cari dulu makanan. Pasti saya dikasih ya. Iya, dikasih. Pokoknya saya pasti dikasih. Ya. Kita mau keliling dulu jalur-jalur sini, soalnya jalur sini itu pedesaan ya, teman-teman. Selain pedesaan di sini juga ada empang. Tuh.
Empang bisa mancing, bisa apa? Urak wae kitunya. Urak saya nya nama ya urak teh. Urak aya di rumah, di lantara. Cek loba belutan tadi dia. Iya. Aya. Paha. Ah. Oke teman-teman, dikarenakan ada suara kentreng-kentreng, biasanya bakso kampung. Oke teman-teman, kita coba hunting, siapa tahu saya dapat. Oke teman-teman, tuh, uang bakso. Bakso, bakso! Mang, mesin. Alhamdulillah, siapkan, siapkan. Si anjir, Dewi. Ada dek. Bukti tak kepanggih sia. Maksudnya? Kamar ah iya mah bener musrik iya mah musin naon kamari dagang cilok ini dagang baso ulah ngaduakeun baso aduh musrik saya ngaduakeun dibasoan alhamdulillah. Oke teman-teman, ini kenalin, ini teman saya Encuy Bale Encuy Cihuy. Aduh ini teman sehat aduh ada yang nukang baso ah di profesi mah naon we tukang jualan mah kena cilok kena baso naon no penting jadi duit ya baso geus meunang nadana can cilok mah geus cilok cari lok di cilokan ye cilok Cihuy mah 500an ah ayeuna baso eta baso di basoan ye teu saruha. Oke teman-teman, lanjut kita bikin baso. Baso Mang Encuy, basona campur apa? Saya mah mie aci jeung toge jeung sayur. Mie aci, mie toge jeung sayur. Sayur. Okay. Mie aci. Mie aci. Toge. Coba. Toge na mana? Tadi saya tuh belajar. Ini ada toge, toge. Di sayur. Tos sekap sakitu. Lah. Lain kitu lain. Kia ya. Oke teman-teman, caranya itu seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jalannya itu groginya. Grogi saya. Nah, caranya itu seperti ini. Ini aci. Kita masukin dulu mie aci ke sini. Kumaha sih itu tukang baso teh? Ah. Kan kakarek dagang baso mah. Oh gitu? Heeh. Kakarek. Ai, kakarek seberapa we? Kakarek ayeuna. Ai, geus meunang. Meunang atuh. Mana seberapa mangkok? Alhamdulillah lah. Men dagang teh di kota atuh lah di lembur. Heeh. Mang payu sih. Sok jadi dia. Pop. Enggak tuh hewa bau. Dan tuh kabe atau tuh dikunculumkeun atuh. Oh, gitu. Tuh. Ieu. Oh, lihat. Coba jom. Tuh. Mang, kieu nya mangnya. Ka dia tuh memang nah. Heh. Rada lilakeun atuh. Kerasak. Duh, murang ge. Asak ada tuh kudu asak. Tuh, kitu. Sok mang, bumbuan mang. Mau balik ge mah. Ieu nu gaduhna. Oke teman-teman, Mang saya teh Mang, namanya teh Tibali. Mang Tibali dia Mang, Tibali dia Mang. Jadi buat teman-teman warga Cipanas Cianjur bisa dongkap ka dieu ka kampung non itu Mang. Kampung Cimalang Dewa. Cimalang Dewa. Ada... Tapi jujur A, saya dulu pernah di Cimareme memikul kayak begini kan. Begitu. Cuman saya sekarang ada lupa bumbu-bumbunya. Bareng kabeungeutan dia mah nanggung na ge. Aman sebetulnya Mang. Nanti dulu Mang, hayang pecin biar belet Mang. Ayo siap. Kita pecinin biar belet. Oke. Okay. Ya, yeah. Lanjut sok. Pakai saus kecap boleh dong. Sok kameramen ngajian teh, tang ngajian tang. Ini baso. Baso. Mencurek di mana mencurek baso? Tuh, saya makan udah barusan. Saya kan yang jualannya. Tuh, jadi ya, kalau bos begini ngeliatin. Ini basotnya menang namanya ya. Sanes baso pasar, Sanes. Oh, mantapnya. Yeah. Nah, teman-teman ini bukan baso pasar, tapi baso bikinan sendiri. Bikin sendiri tapi ini biasa baso kampung. Oh, nyeter yeah. Naon justru enak baso kampung. Ah, emang nih kan pakai sambal siap. Sambal ya. Kita pakai cukanya. Ai bumi di mana, Mang? Di sebelah. Oh, di dia di Pengkar. Iya. Oke, okay, sambelan. 2000 neng. Sambelan. Oke. Okay. Lanjut. Coba lihat, jom dulu. Tuh, bakso kampung mah apa namanya? Udah khas ya. Jadi si baksonya itu enggak terlalu kasar, teman-teman. Kita coba makan. Yaudah teman-teman, pertama-tama sebelum kita makan seperti biasa kita nus dulu dari kepala sampai ujung ekor, caranya seperti ini.
Bakso kampungnya, lanjut makan. Tuh. Mantap. Ayo, yuk. Kap ah, amun tuh kuat ladana. Ladanya. Ladanya tadi juga sampai ka saya melihat. Tuh, semangkok atuh dah ladana beak sorangan. Ini mah tidak cihuy pokoknya. Itu sabaralah sama kolong teh lah. 5.000. Ai. Satu mangkok di kampung mah 5.000. 5.000. Cuman 5.000. 5.000. Bisa beuteung seubeuh. Lanjut baseuh. Hah? Itu mah keunget-nyot nyotan atuh. Ah, siap. Mantap yo. Tapi ya. Pokona mah cihuy pisan. Bakso kampung. Campur jigongnya. Mantapnya. Coba. Ah, sangwan. Mana eta? Ieu teh tanpa. Tanpa, tanpa. Ketan digulung kelapa. Oh, tanpa. Tanpa. Ini adalah makanan tanpa. Ketan digulung kelapa. Ngeuna sih, ah. Campurkeun ieu. Sok. Tanpa. Agak jalan. Mantap, guys. Ini baksonya. Cihuy pisan. Nuh, warna gue. Oke, teman-teman. Muncoy. Muncoy. Lan. Nyun cai lah bentar. Oh ya. Oke, teman-teman. Habis ini kita ngadu ayam. Tapi mau dolar koneng mana dia ngadu ayam? Ah, minum dulu, ah. Oh iya. Bismillah. Ah, can cingoko, ah. Pak Mali. Kameramen belum makan bakso, esok ngajin lanjut. Ya, selamat ngajin esok. Ya. Alhamdulillah ada ngeraktir warga-warga di sini untuk makan bakso berkah buat Dede. Bo, mangga ngabakso yo, ngabakso sok mangga ngabakso. Abi pan di jalan bakso ya namanya. Gratis. Gratis mangga. Ibu, ayo. Ya teh saya kenanya sana mananya di TV ini. Asa-asa. Dunia terbalik. Kan cilok. Cilok, carilok, dicilok. Oh, deunya. Cuy. Cuy. Cilok deui. Cuy. Saha sih teh asa kena gitu. Itu kan emangnya. TV. Sok we warga ladangan. Amun nu yang basa ladangan ge ngitung kan. Apa tahu kasih dekianya dibenin. Iya, ada Dede Inon. Ini mah tukang kobra. Sok ya anak ieu baskomna eh nu teh. Baskom. Dek nyanak baskomnya, Dek. Kurang kali itu bisi badan, kurang kali colok. Colok ya, kurang kali. Senyum dulu. Tapi efeknya kan. Apa sih ya orang mau waskom? Mana sih?
Sudah ya di sawah. Oh, di kalian ya. Mohonnya. Emang itu inget bang, ingat, ingat bang, ingat, ingat. Sok, teh nggak masuk teh. Ibu. Lucu bener. Si mimin manis wajah teh arah menaki ye sugantenya. Ulah. Lain segala mah ayam dieu na teh. Alhamdulillah. Kunang saha teh teh urang taroskeun heula cek atuh Ibu. Mohon alhamdulillah. Sungguh bininya dorong roda. Ceri lo. Ibu ngapa sa teh Ibu? Tadi abah. Jenis takar. Khusus ini jenis pelakar. Jenis pelakar. Kamu udah dukung mau? Ya, ya, ya. Orang pelakar ya? Jenis pelakar. Oh, jenis pelakar iya kan, iya kan ya? Jawarnya se-buruk. Jadi pelakar itu ada yang beda-beda, beda-beda. Soalnya kan satu darah itu kadang dulunya juga beda. Oh gitu? Biasanya MKT kalau gitu mah. Biasa kan ya bangkok kalau MKT mah bisa. Gimana tuh jatuh bisanya? Apa di jatuh tuh nikah? Mantap. Pelakar harganya sampai berapa? Pelakar lumayan. Ya, lumayan. Nyampe lah 5 juta. Gitu. Wow, luar biasa. Wah, nembus nih. Parat kalau bahasa di Hayama nembus itu dari Pematuk ke ini nih ke Sii tembus ya, tembus. Kalau itu jenis palma, itu palma. Kalau palma kecil kecil dan ayamnya teh linek-linek guys, linek awas berantem. Jadi lu beli di KBG sana mana? Iya anu ya, anu pelakar Amerika ya. Wih mantapnya, kita bikin bibit teman-teman. Stop sama. Enggak marah. Aman. Oke, teman-teman. Sekilas pelakar ini mirip dengan ayam kampung, cuman ini bukan ayam kampung, teman-teman. Tapi ayam Amerika, ayam aduk, ayam petarung. Ya udah, teman-teman, kita bawa barangmu. Ya. Oke, mana-mana. Oke, teman-teman. Jangan lupa mampir ke Kerajaan Pakan. Tempatnya itu di mana? Di Kampung Simpang. Kampung Simpang Cipanas ya, iya. Teman-teman. Anakan. Nah, ini nih. Umur 12 setengah. Ini umur 2 bulan setengah. Tuh, jadi punya 2. Ini harganya lumayan 2 jutaan, 2 juta setengah. Ya. Mantap. Oke, okay, Kang, bungkusan. Ayo, siap. Mana tadi tas dibungkus? Alhamdulillah.
Oke, okay, teman-teman lanjut. Amin, sami-sami. Ini ya. Plaker, ini plaker. Jadi khas plaker itu emang beda juga warna, beda warna. Warna beda warna. Identik. Ini kalau ini kan dominan. Kalau ini identik, identik plaker putih. Ini identik plaker ini. Ya. Ini dominan. Iya, dominan. Mantap sekali. Pokoknya ini juara, teman-teman. Iya. Kang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Jadinya tanya bingung bang kajian ke pasar orang melihat ayam lah. Lanjut. Ayo siap hati-hati.